Hai teman-teman, sekarang kita lagi sama gadis mantan-mantan Bara. Mantan Bara. Mantan-mantan Bara. Itu Rizky Gili dari Semarang. Hai, ini ada Rizky dari Amerika. Amerika. Kita mau kemana nih guys? Mau ke kedai 27-nya milik Coach Vito. Mau ke kedai 27 dan kita review makanan dari kedai 27. Ini Pak, mamamu pada tahu jalannya? Tahu dikit. Oke, sampai nanti kita makan enak. See you guys. Kalau yang ini apa? Mbak, apa kan? Iya, ikan ya. Oh, kalau ini apa nih? Mie goreng, mie tuk, mie goreng ya, mau tak? Ini tuh coba ya, mie tuk, Jadi guys, barusan tuh barisan para mantan lagi order, ribetnya luar biasa kan? Ini barisan para mantan Bara nih. Oke, Rizky silakan dimakan. Oh, mantap. Crunchy banget, nggak terasa kayak ayam, kayak apa? Tapi enak sih. Dia kalau makan mukanya happy banget. Iya ya, dia cocok kok. Cocok. Ini jadi endorser aja, Rizky. Iya, khusus ayam crunchy. Bentar. Padahal nggak terasa ayam. Kenapa? Maksudnya, udang. Nah betul, makanya itu luar biasa. Jadi itu. Ya istimewanya di situ ya, jadi antara pemikiran sama lidah itu nggak nyambung gitu ya. Aku baru sadar apa ya, aku punya ayam pantas aku sini nggak kayak ayam. Okay, don't try this at home guys. Yang bener itu udang sate bukan chicken. Ini judulnya ayam rica. Iya enggak? Ayam rica. Kalau ini ayam beneran, bukan udang. Nah, ini ayam rica. Ini sebetulnya enggak ada lomboknya nih, tapi dikasihin sama chef-nya spesial dikasih potongan lombok. Cabe. Biar pedes. So, mari kita coba. Kita coba sekarang. By the way, guys, karena saya nggak makan nasi, jadi saya makan ayamnya dulu ya. Nasinya nanti buat yang lain aja. Itu risiko kalau datang terlambat, makanya nasi doang. Sama crunchy juga. Jadi di sini semuanya crunchy. Nomor satu yang pertama kali kerasa di lidah crunchy. Pedes. Pedes. Tapi pedes saya, menurut saya sih pedes, tapi kalau yang ini, barisan para mantan ini, nah ini nggak pedes kalau buat mereka ya. Mantan Bara nih. Pedesan mulut dari Rizky. Jadi, overall, kalau pas anget enak banget. Jadi, ayamnya kerasa, terus crunchy-nya kerasa. Pedesnya kalau yang suka pedes, bisa minta cabai tuh, dikasih potongan spesial. Ya, ini barusan datang lagi nih, apa nih? Tadi namanya mie Korea.
Mie Korea Sumsum. Yang kari. Yang kari. Karena masih panas guys, jadi dibiarin dulu. Nanti tunggu 3 jam lagi baru dimakan. Nunggu dingin. Oke, okay, so mari kita makan dulu ya. Apa jajilnya, Nin? Beef black pepper. Oke. Okay. Light bowl black pepper sebenarnya. Ini udah tengah gitu kan. Apa tuh komentarnya nih? Enak, murah, meriah, mabok. Deskripsiin dong, enaknya di mana? Enak, bumbu yang rata. Asin gitu. Terus dagingnya banyak. Terus sayurnya juga tadi. Yeah. Dagingnya gede-gede ya? Enggak, potongannya kecil-kecil sih. Oke, berasa di mana? Makanan Padang. Makanan Padang. Makanan Padang ada karena ada karinya gitu. Oh, gue pikir ini kafe apa salah tempat gue? Eh, makanan Padang ada kari ya? Iya kan, yang ayam-ayam itu kan kari. Santannya. Karena santannya pasak. Jadi kita lagi di kafe. Kedai apa kafe sih? Kedai 27 di Jalan Rungkut. Rungkut mana nih? Rungkut apa nih? Rungkut Madia 117. Kalau yang suka creamy referensi. Kalau suka creamy referensi ini ya. Oke. Okay. Kalau yang suka salted egg itu tadi tempatnya Rizky, sedap banget tuh. Tuh. Tapi dikasih tips sama Noven tadi, kalau mau makan yang ini minta cabai. Mm-hmm. Kalau nggak dikasih cabai, kurang nendang. Buat yang bayang cabai. Ya, terus yang ini, Mavrodini. Ini enak banget. Oh. Aku bilang, enak. Rasanya banget ya. Apa ini? Itu tadi aku mikirnya udang ya? Udang, satu ek. Bisa nebak dia. Mau cobain? Blogger gagal. Ini kalau dari lagi. Kalau mau pesen lagi, pesen sekarang. 20 menit belum selesai. That's the thing ya, 20 menit kelamaan. Oke, okay, sekarang waktu kita memberi penilaian. Rizky, mana yang paling enak nih? Salted egg. Noven? Sama, kayak Rizky. Ini suka, gue suka ini, tapi ini juga suka. Jadi, ini apa? Richa. Yang punya saya Richa. Enak gak? Richa-nya kerasa, tapi yang kalau saya paling suka salted egg. Berarti. Jadi guys, rekomen kalau ke kedai 27, jangan lupa pesen yang udang salted egg, bukan ayam. Udang salted. Jangan salah. Alright, so sampai ketemu lagi. Ini muka gua enggak kena karena gua lagi mepet di tembok, enggak apa-apa. Yang penting para mantannya kelihatan semua nih. Ini para mantan dari Bara Asian Coach. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.